Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertaut tangan, salam dihulurkan. Terima kasih peneraju majlis, para hakim yang berkarisma, penjaga masa yang begitu peka dengan edaran jam, guru-guru dan rakan-rakan yang dihormati sekalian. Izinkan saya memperdengarkan cerita yang bertajuk Puteri Sari Intan. Sinar mentari mengilau mata, tidak dihirau, tekad berusaha. Walau rintangan datang melanda, Puteri Sari Intan hadapi dengan bijaksana. Pada zaman dahulu, ada seorang puteri bernama Puteri Sari Intan. Baginda sangat rajin dan baik hati. Tetapi ibu tirinya permaisuri neraha sangat malas, busuk hati, gila kuasa dan suka menghabiskan harta negara. Semenjak permaisuri neraha berkahwin dengan raja lebih kurang 10 tahun yang lalu, negara itu mula menjadi miskin. Bendahara iaitu adik kepada permaisuri pertama dan pak usu kepada Puteri Sari Intan telah cuba menghalang perbuatan jahat permaisuri neraha. Tetapi raja lebih suka mendengar kata-kata permaisurinya. Bendahara pula telah dibuang negeri selama 10 tahun. Jikalau dia balik sebelum habis tempohnya, permaisuri neraha akan menyupahnya menjadi seekor katak. Pada suatu hari, selepas Puteri Sari Intan membersihkan dapur istana, baginda pun berehat di taman bunga. Baginda berasa letih, lalu tertidur. Tekukur tupai iaitu kawan baik Puteri Sari Intan hinggap di sampingnya. Mereka kasihan melihat Puteri Sari Intan yang keletihan. Permaisuri neraha sangat marah melihat Puteri Sari Intan yang telah tertidur itu, lalu memandang ke arah langit seolah-olah meminta sesuatu. Dengan serta-merta terdengar bunyi kuat seperti guruh di taman itu. Tekukur Ratu Pai hampir tidak percaya apabila melihat Puteri Sari Intan bertukar menjadi sekepul asap. Kemudian asap itu hilang, yang tinggal hanyalah sebiji telur burung. Permaisuri neraha ketawa mengilai kerana baginda telah berjaya menyihir Puteri Sari Intan menjadi sebiji telur tekukur. Namun hatinya masih belum puas selagi telur itu tidak dihempaskan. Sabar permaisuri yang cantik rupanya, teriak tupai membuat helah. Mendengar pujian tupai, permaisuri tersenyum. Dengan sekelip mata, tekukur terus menyambar telur itu dan terbang dari situ. Dengan pantas juga, tupai melompat dari situ. Permaisuri neraha sangat marah dan mahu membunuh tupai. Hari sudah malam apabila tekukur tupai sampai ke hutan. Mereka berhenti untuk bermalam. Berhampiran dengan tempat mereka bermalam, tinggal seorang lelaki yang mempunyai sakti. Namun, tidak ada siapa pun yang tahu asal-usulnya. Semua binatang di dalam hutan itu sangat sayang dan menghormatinya. Mereka memanggilnya Pak Sakti. Pada malam itu, Pak Sakti tidak dapat melelapkan matanya. Dia teringat bahawa 7 hari lagi akan tamat tempoh dia dibuang negeri selama 10 tahun. Dia tidak sabar hendak pulang ke negeri yang dicintainya itu. Esoknya, tekukur tupai membawa telur burung tekukur itu kepada Pak Sakti. Mereka menceritakan apa yang telah berlaku. Pak Sakti sungguh marah apabila mendengar cerita mereka. Dia setuju mengubati Puteri Sari Intan. 7 hari pun berlalu. Tekukur tupai tidak sabar hendak melihat Puteri Sari Intan. Mereka bertemu Pak Sakti di rumahnya. Tekukur tupai melompat dan bersorak-sorak kegirangan apabila mengetahui Puteri Sari Intan telah pulih. Kemudian mereka semua telah sepakat untuk pergi ke istana. Setelah berjalan selama 2 hari 2 malam, Pak Sakti dan rombongannya pun sampai ke istana. Puteri Sari Intan telah menyamar sebagai gadis desa. Tetapi sebaik sahaja mereka sampai, orang-orang di situ berteriak, "Bendahara balik! Bendahara balik! Kita selamat!"
rupa-rupanya Pak Sakti ialah bendahara negeri itu yang telah dibuang negeri selama 10 tahun. Orang-orang di situ segera mendapatkan Pak Sakti. Mereka menceritakan tentang permaisuri neraha yang jahat dan kejam itu. Puteri Sari Intan menangis apabila mendengar cerita mereka. Orang ramai hairan melihatnya. Lalu Pak Sakti memberitahu mereka gadis itu ialah Puteri Sari Intan. Orang ramai berjanji akan menuntut bela dan mahu mengambil semula tahta kerajaan daripada Permaisuri Nuraha. Mereka beramai-ramai telah pergi berjumpa dengan Permaisuri Nuraha. Mereka menyuruh Permaisuri Nuraha untuk turun dari tahta. Tetapi Permaisuri Nuraha enggan berbuat begitu. Dia telah menggunakan ilmu sihir ke atas mereka. Malangnya, sihir Permaisuri Nuraha tidak dapat digunakan kerana Pak Sakti lebih bijak. Pak Sakti tersenyum lalu menyeru semua katak dari seluruh negeri itu menemuinya. Kawan-kawan nak tahu apa yang berlaku seterusnya? Dengan serta-merta datanglah berduyun-duyun katak dalam istana. Kawan-kawanku sekalian, Permaisuri sungguh sayangkan kamu semua. Pergilah kepadanya, kata Pak Sakti sambil tersenyum. Lantas semua katak melompat-lompat dan menggerumuni Permaisuri Nuraha. Permaisuri Nuraha menjerit-jerit ketakutan. Tetapi bilangan katak semakin bertambah. Mereka semua mengikut Permaisuri. Permaisuri Nuraha terpaksa turun dari tahta dan berlari keluar istana. Katak-katak itu tetap mengikutinya juga. Akhirnya sampailah Permaisuri Nuraha yang jahat dan kejam itu ke dalam hutan. Negeri itu diperintah semula oleh Puteri Sari Intan. Pak Sakti pula menjadi bendahara dan negeri itu menjadi aman makmur buat selama-lamanya. Demikianlah kawan-kawan kisah tentang Puteri Sari Intan. Sebelum mengundur diri, izinkan saya menyampaikan beberapa pengajaran daripada cerita ini. Pertama, kita hendaklah berakhlak baik agar kita sentiasa disenangi dan dihormati oleh orang lain. Kedua, kita hendaklah menjauhi sikap tamak kerana orang tamak selalu rugi. Ketiga, amalkanlah sikap saling menyayangi supaya hidup kita menjadi harmoni dan bahagia. Keempat, sentiasalah bersabar apabila menghadapi ujian dan cabaran kerana setelah ujian dan cabaran berlalu pergi, sinar pelangi indah pasti menanti. Bunga kemboja, bunga di darat. Bunga seroja di dalam baldi. Hina besi kerana karat. Hina manusia tidak berbudi. Sekian, terima kasih.